Sejumlah siswi sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh wali kelasnya. Salah satu orang tua siswi yang datang ke sekolah untuk mencari sang guru dan meminta pertanggungjawaban hanya bisa pasrah lantaran sang guru sudah melarikan diri dan kini dalam pengejaran polisi. Sejumlah perwakilan orang tua murid, anggota DPRD Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi dan Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota mendatangi salah satu sekolah dasar di Kecamatan Jati Asih yang diduga terjadinya praktik pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Kedatangan mereka guna melakukan konfirmasi lantaran adanya aduan dari orang tua siswi bahwa anaknya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum wali kelas. Seperti halnya D yang datang ke sekolah guna meminta pertanggungjawaban pihak sekolah. Dirinya bercerita bahwa peristiwa bejat yang dilakukan oknum guru terjadi sejak tahun kemarin saat sang anak masih duduk di kelas 3. Terus saya datang ya karena anak di UCK, untuk pelajaran aku mau ngomong sama orang saya tidak tahu secara langsung, tapi banyak aduan dari orang tua murid bahwa anak saya kena. Anak orang tua murid dari putra putrinya ngomong kalau si anak bapak mendapat pelecehan. Setelah saya tanya-tanya, emang belum ngaku gitu, emang ada mentalnya apa tertekan kali ya. Jadi begitu lama ditanya dengan kakaknya ngaku kena digrepe. Kalau menurut teman-temannya udah sering anak saya, karena si guru itu anak saya masuk siang, si guru itu tinggal di sekolahan. Oke. Dan posisi kelas dengan kamarnya itu sebelah-sebelahan. Sang ayah menambahkan, diduga aksi perbuatan bejat oknum guru bukan terjadi terhadap anaknya saja, bahkan terjadi kepada sejumlah siswi lainnya. Sementara itu, Nofrian, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi yang datang bersama petugas unit perlindungan perempuan Polres Metro Bekasi Kota, tidak menemukan oknum wali kelas tersebut yang diduga sudah melarikan diri. Nofrian mengatakan, sejauh ini pihaknya akan melakukan pendekatan terhadap murid agar bisa mendapatkan pendataan seberapa banyak anak yang menjadi korban pelecehan. Kita sedih ya melihat generasi kita mengalami kekerasan seksual lagi. Yang kedua kita prihatin bahwa hari ini terjadi kekerasan seksual di ranah pendidikan. Sebenarnya pendidikan adalah ranah yang paling garda pertama sebenarnya untuk melakukan perlindungan anak. Tapi kan malah terjadi kekerasan kembali, kekerasan terhadap anak. Jadi, terus apa yang dilakukan nanti ke depan? Dan sejauh ini udah berapa lama menerima banyaknya laporan kekerasan? Ya, kalau langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, kita menginventarisasi masalah dulu, berapa sih jumlah korban yang sesungguhnya, dan tingkat kekerasannya seperti apa, korban seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana treatment-treatment yang akan kita lakukan. Nah, kita minta pihak sekolah untuk aktif sebenarnya untuk memberikan asesmen kira-kira anak-anak mana saja yang menjadi korban, karena selama ini kan kita masih belum tahu nih secara detail berapa jumlah korban sesungguhnya gitu kan. Jadi informasi masih ada yang lebih dari satu gitu kan, atau selama ini kan baru yang lapor baru satu ya kalau sekolah, tapi ada indikasi korban lebih dari satu. Nofrian menambahkan, usai mendapatkan data korban, pihak KPAD akan memberikan pendampingan baik berupa pendampingan hukum maupun pemulihan trauma terhadap sang anak. Namun demikian, Nofrian menyesalkan kejadian pelecehan seksual terhadap anak di Kota Bekasi banyak terjadi di lingkungan sekolah dan pelakunya merupakan orang terdekat. Sementara itu, pihak kepolisian yang datang ke sekolah belum mau memberikan keterangan karena hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Ari Ridwan Nusantara TV melaporkan.